Untuk pelatihan profesional pertanian barat itu si Rafael harus kita raihkan wakil kepada Uci Jor, yaitu anak beliau sendiri, yaitu Puan Liza. Puan Liza. Oke, Uci Jor tidak dapat menghadiri atau bersama-sama kita di majlis perpisahan, di majlis perpisahan atau sedang menjalani pemeriksaan kesehatan perpisahan kepada Uci Jor, dan mungkin juga kita boleh katakan majlis selamat datang kepada para kanadian baru. Oke, jadi Uci Jor telah terpengaruh kita, Uci Jor telah mulai berkhidmat di sini sejak tahun awal 90-an, akhirnya kita punya acara ini dijalankan sebelum ini, tapi tiba-tiba Mrs. Corona Mrs. Corona melawan kita dari terpaksa. Apa kita persilahkan Tuan Ketua untuk memberi ucapan sekata dua kata. Biasalah dia jadi apa nih, majlis yang tiba-tiba. Tapi itu lebih enak. Mungkin sempat pensi ini boleh kita panggil ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Itu jam 1 petang. Jadi ya, kita kan merindui juga lah, maksudnya suasana yang keramaian. Jadi inilah nama-nama baru yang kita tengah patuhi dan menjadi adalah nama-nama kehidupan. Jadi ya seperti kita mengalami-alukan lah kehadiran bukan lagi Cik Puan Liza. Puan Liza. Siti Nuraliza. Nah, mungkin waktu itu jadi ya, dan juga kita butuh aja lah. Kebetulan Puan itu baru saja mendirikan rumah tangga, kami berkat Tania lah. Dan Tania juga lah kepada selamat pengantin baru. Orang sini juga orang keke. Orang keke, oh. Jauh nih, orang keke nih. Cantik keke. Kami mewakili perkenalan dari Uci sini mengucapkan tahniah. Mungkin kan lah, mungkin maju tu dia adalah secara PKP juga. Kalau lelaki syukur lah, anak syukur ni bersyukur. Banyak yang beri kebaikan, karena apa? Dijimat kan? Dijimat kos. Ada macam cara sana lah. Jadi mungkin tiba-tiba kita tidak rasa lah, tiba-tiba semuanya juga bisa disebutkan keadaan PKP ini. Waktu karena Bapak TRO itu masa itu PKP yang langsung pejabat pun tidak buka. Jadi masa dia berpincin pun kita pun tidak sedar. Jadi Johnny pun sudah bikin juga. Walaupun kalau saya lihat, kalau secara pribadi semasa saya bertugas di bandar itu, Uci Jor berada di FTC. Nah, saya kalau Uci Jor merupakan sebagian daripada FTC lah, gitu ya. Kenapa lah, sebagian daripada bagaimana FTC itu wujud, antaranya sejuk lah. Sedang keberanian Cik Loring kan, yang memang
OT-OT yang populer di sini. Jadi kita sesuai dengan keadaan itu memang kita rasa kehilangan lah. Masa beliau dokter Ketinggin pun kurang sehat, jadi kita pun merasa macam mana. Dan apa yang kita boleh katakan sini, semoga beliau Johnnya dapat kembali yang sehat keluarga dan dapat menikmati masa-masa pensiun beliau. Kebetulan wakil yang datang tuh mungkin tuan supaya salam mengambil berada di sebelah kita berapa panah sudah jauh jadi tidak punya masa dulu yang kita panggil dan tidak ada di pemerintah jadi selain daripada majlis persaraan beliau ini kita sekaligus sudah mengalung-alungkan dengan kehadiran memang kita sudah ada yang telah kenal lama dan sudah pun adalah berinteraksi. Kita mulakan dengan Puan Kusumawati ya. Kusumawati, jadi... Nur... Nur Amal. Amal. Amal saja? Oke, Amal. Kunci Amal, Amal. Jadi ucapan lah. Kalau rindu-rindu lah, tanya kali siapa. Ini untuk dia ucapkan. Sedia ucapan kamu? Jadi ini ya. Dia merupakan anak yang paling tua, kan? Anak tinggalin. Dia ini baru-baru sedikit ditengok. Apa? Kita mungkin baru-baru di TV nanti di sebabnya kita akan kan buat masa ini kita selaraskan juga sebenarnya yang Cik Doreano bagian lah bagian aman kerja aman tapi kita akan berkait anak cuma kita belum dapat susun yang dalam keadaan sekarang ini bisa kita susun kita akan berkaitkan maksudnya setiap kaki tangan di BTC ini tidak kira lah apa dia punya tugasan dia akan menjadi salah satu yang bertindak untuk pelatihan wujudnya kita sini sebenarnya untuk latihan kita akan karang wujud kita sini sebagai latihan jadi akan kita set akan menjadi sebuah akan bantu di bagian latihan itulah wujud kalau ada pelajar yang kita ajar sini kita tidak akan wujud maksudnya puan Kusumawati dia mungkin dengan Cik Romi kita orang Romi kemana tapi adalah yang kuat-kuat banyak masuk di YouTube. Oh jangan lupa subscribe, share and comment. Jangan lupa sikar apa? Kembali ke perhenti itu. Sehat yang lebih dari Tepuk tangan. Saya wakil daripada Sekda Beliau, Sekda Berman, mengucapkan terima kasih sebab mengadakan jamuan dan juga sekali permintaan maaf ya sebab beliau tidak dapat hadir. Maaf diterima. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebab bisa saya mengadakan majlis ini untuk Sekda Beliau. Salam lah. Salam. Sampaikan salam kami kepada si John. Semoga sehat-sehat selalu. Demikianlah tadi ucapan daripada wakil kepada Cik John yaitu Cik Puan.
Siti Nuraya ya. Iya. Ya, sebagai wakil keluarga beliau. Oke, jadi seperti yang berkenalan dengan orang. Jadi perpisahan kepada semua pekerja baru atau pekerjaan baru. Ya, ngam-ngam. Okay. Silakan. Terima kasih telah boleh memperkenalkan diri. Kasih kenal diri. Nama gua Mal. Dekat-dekat aja lah. Oke, ngam macam karaoke. Tidak pernah kerja dalam ofis. Ini kali pertama yang full time dalam ofis. Dalam ofis. Ini banyak kelemahan memang kalau dalam ofis nih. Tapi kalau dalam ladang biasa, jadi banyak kekurangan dari segi komunikasi, bisa penyesan, kerja sendiri. Yang ada, jadi kalau boleh, yang orang lama-lama, kata tantu, kalau sama aku ini, misi yang ini. Kalau satu arahan dikasih itu, sudah dibunuh. Tidak ada lagi yang benda ini. Jadi kalau boleh, kita belajar lah. Tentang yang ada. Sama juga. Oke, jangan. Sekarang. Oke. Kawin kah? Kawin. Nikahin belum? Iya. Masih jomblo, wah jomblo. Rumah saya di Jalan Bidangin. Saya tidak saja. Kita berkawin. Umur berapa sih? Umur 34. Sama umur. Sama kita tiga. Aku 17. Saya punya cewek di sini dari Radang Kampung Rondano. Kampung apa? Rondano. Rondano. Dalam kompak kerjanya, kamu cuma juga biasa-biasa aja bekerja. Pembagian lah. Ada pro? Ada. Boleh mancing lah. Boleh mancing lah. Kalau bapak kerja di bagian ini kan tengah lagi. Biasa kerja bergerak. Sebelumnya saya nak pernah kerja ofis. Kerja bagian airport ya. Airport tau. KLIA. Oh, KLIA. Oh, jauh tu. Satu, saya sudah KLIA 4. Umur 36 tahun. Oke. Okay. 26. Okay. Assalamualaikum dan selamat petang. Nama saya Kartina binti Abdul Kadir Panggul Ina. Berumur 27 tahun di Sibujang. Oke, masih siapa dari Sibujang? Sama. Ada harapan lain ya? Dia 2 tahun. Ada harapan. Oke, jadi demikian tadi perkenalan dan kita bersyukur pihak atasan telah memberi kita bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan
kurang kecepatan di pusat latihan. Oke, jadi beginilah ada kita di dunia ini, oke. Ia patah akan tumbuh, hilang pula akan berganti tumbuh, dan kita tidak boleh elak sebenarnya. Saya kasih contoh ataupun persaraan ini, karena memang semakin hari atau semakin dari bulan ke tahun kita mendekati, kita punya persaraan untuk cedera kemenangan kita dalam jigot itu wakil kita dari jigot. Masuk masuk saksi ya. Dua, tiga. Aku video. Ah, ya kan silap. Ya, boleh juga lah, Pak. Oh, perasaan, ah. Oke, terima kasih. Mereka sedang mengagi-agikan lebihan ini. Ya, kepada staf. Ini orang baru ini, staf baru. Boleh perkenalkan diri? Hai. Halo, YouTube Benio. Oh, YouTube kan? Seperti channel nih. Kalindus channel. Ada kombinat. Cek di Kalindus channel.